Kalian guys nih, foto ini. Dia lari di maraton 10 kali lapangan. Dia lari. Tapi gak ada capeknya. Pas kalinya capek, langsung dihabisin dia segalon di sini. Terus gitu. Biasa aja kali ya. Lanjut, lihat video yang selanjutnya, yang kedua. Aduh, bapak, kasihan juga itu anaknya. Kayaknya anaknya ada di bawah. Gak gitu-gitu juga bapak. Kalau ngedit video, gak harus anaknya yang jadi. Tenanglah seperti meja untuk bapak ngedit video. Ya Allah, bapak, kasihan. Kalian bisa lihat guys. Wih, ini baru ucok nih. Ini bapak ini nih minta, berarti dia mau double nih. Dapat orderannya nih. Jadi kalau semuanya ada yang grab, ada orderan panggilan, ya langsung cus. Gojek ada panggilan, cus. Kedua, aduh, mantap pak, mantap. Keren, bajunya juga keren. Asal jangan lihat sampingnya ya kalau lagi naik grab. Jangan lihat kanannya, ntar kalian sangka itu. Aduh, kreatif banget bapak. Cepet-cepet ini bapak nih. Aduh, abang-abang, nggak gini juga bang. Tinggal lu pantekin aja ke tembok, nggak usah pakai gergaji. Lu mau mecahin telur. Astagfirullahaladzim. Udah minum aqua bang, udah minum aqua bang. Oh, minum aqua dulu. Kalian pernah gak kayak gini guys? Ada yang kayak gini? Tuh, lebay. Lanjut ke video. Oh siap, ini lebih parah. Ya Allah, telurnya gak dibuka cangkangnya ya. Langsung direbus. Dia frustasi, gergaji. Dan dia masak mie, lihat tuh. Langsung direbus. Dimasukin. Kotor lah mie-nya, gimana lah rasanya. Itu kan bekas. Permukaan telur cangkangnya itu kan bekas. Kalau gak dicuci, aduh. Lanjut. Aduh, 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 aduh. Kok gue yang geli ya? Kok mouse-nya tikus beneran? Bayangin deh kalian kalau ngedit video atau gua. Ih, dia gerak-gerakan mouse-nya. Pakai mouse asli, pakai tikus. Iya, enggak gitu-gitu juga itu bahasa Inggris doang. Itu karena bentuk mouse komputernya kecil. Makanya pakai aduh, pakai mouse beneran, pakai tikus beneran. Aduh. Satu ember mademin gimana lu ya, coba kalian pikir meledak lu tong, lu yang meledak tong. Aduh abang, satu ember doang disiram, itu yang listrik, listriknya tegangan tinggi sekali disiram ya, itu pakai pemadam dong. Aduh gimana sih, lanjut ya. Keren nih, ini keluaran baru nih atau keluaran lama ini. Ini zaman-zamannya gua ngeliat tuh kalau garis-garis besi begini tuh sendal begini tuh panas, kalau kena panas kayak yang di anuan bis dah kalau nggak salah, bis umum. Aduh, siapa yang buat ini, kreatif banget, kreatif saking kreatifnya jadi emplang. Panas lah kaki lo, puas kalau dingin juga itu kan ya, itu dingin juga pasti. Nah ini nih, ini benar-benar niat karena memang terpaksa nih, gue yakin nih ada anger biar yang galon satu dua kan gue galon tuh naik motor pasti tuh pakai naik metik biar nggak kesono jatuh si kiri nggak jatuh diganjel pakai anger. Kreatif lu sih itu kayaknya, kreatif banget semua. Ini bukan kreatif, ini memang lagi instan, lagi benar-benar danger. Kalian kalau bisa, lu pasti tahu lah. Ada berita-berita
kakak sendirian sebenarnya. Aku kasih kalian ke semuanya. Kakak, kalau kakak komen dan subscribe and like. Terima kasih.